during waktu dulu macam kita punya own searching punya benda lah kan, macam kita punya struggle, dan waktu tu banyak sangat benda-benda yang negatif lah. So basically aku nak naikkan diri aku, nak mencari balik apa benda yang peaceful untuk diri aku lah. So aku bring out peace be upon you dengan dia punya message sekali dalam tu lah. Nama aku Muhammad Adam Jalaludin, orang panggil Adam, salah satu designer peace be upon you dan own the PBUY store lah. Peace be upon you basically kalau diikutkan macam aku punya self expression lah, project, and then slowly become satu benda yang serious is business dan focus on streetwear lah sekarang ni. Start peace be upon you memang full time daripada dulu, start macam art punya project and then slowly become a serious business. Waktu dulu study pun memang into benda-benda yang berkaitan dengan arts lah. Basically aku punya background, aku suka macam counter culture, rock and roll, lepas tu dengan hippie punya movement. Then slowly just datang, aku benda tu dah memang ada dalam dia aku. Dia just tiba-tiba ilham, peace be upon you macam tu. Tak nak kata spesifik mencari tak, tapi dia memang terdetik lah. Peace be upon you start dengan first design ni lah, signature kita orang. Dulu aku start search screen printing sendiri, then slowly become kita orang punya staple product lah. And then daripada t-shirt jadi sweater. Dari situ kita ada collab dengan beberapa community, which is this one is a versus Ika. Kita keluar dengan velodrome rakyat. Yang kat sini semua bukan untuk dijual lah, kita orang punya previous punya product. Dan first pendosa punya design ni lah, dengan almost queen. And then this year, kita keluar untuk touring punya design lah. Penusa tour, which is dalam proses lagi, kita orang tengah cari fund untuk buat tour. Latest design is Sabah ni, itu kita collab dengan Mula, which is brand daripada Johor. Dia just nak buat comeback. Dan paling latest malam, Bittersweet punya official merchandise lah, released by Peace Be Upon You. Kita come up dengan few accessories juga, tote bag dengan ada gitar pick. Kat belakang ni kita orang panggil common area lah, supaya macam orang datang lepak, nak lepak-lepak buat kerja santai semua, ada space untuk hang out, minum semua. Yang kat atas ada event space. Dulu ni bangunan lama, and then ni apa? Rumah kat atas ni. Diorang buat sebagai rumah, bawah tu buat kulit. Belakang ni diorang buat workshop kat atas, diorang punya rumah lah. Dulu ni ada bilik, kita orang pecahkan buat event space lah. Itu ada Fizi datang, kita orang buat dia punya last tour sebelum Ramadan. Acah-acah macam boiler room lah. Kelilip ni. For me, untuk Ipoh punya creative scene growing sebenarnya. Kalau dulu on 90s punya side banyak fokus on music lah. Slowly sekarang dia dah berkembang, jadi ada video, literature, even art installation. Untuk tahun 2019 dengan hujung tahun lepas 2018, kita orang banyak collab dengan different scene lah, bukan just hanya streetwear. Kita ada dengan latest, kita ada dengan Faradable. Cuip dah sampai guys. Tiba. Lepas tu dengan Peter Street, which is on music. Before dia dengan Abandoned Boyfriend, and then we focus lagi banyak event dekat kita pun punya space kat atas, and then supaya orang boleh tahu lah, banyak lagi kind of different medium of arts lah. Kita plan untuk jadi foundation maybe, insyaAllah, supaya boleh bagi untuk the community, the scene itself.